Ini nanti buka es kuotnya pak ya. Kelapa. Jeruk-jeruknya udah di dalam. Udah dalam ya. Buahnya bang ya. Sepuluh. Ini kok varian? Dengan harga 6.000-an semua nih pak ya. Oke. Buat centong ya. Ini. Dua kaleng ngong ya. 1 kilo lah. Oh. Ini kan 2 kilo setengah nih. Heeh. 2 kilo lah untuk ukuran dapat rasanya. Udah gini dibiarin dulu bang ya. Kira-kira berapa jaman nih biarkan gini nih? Kadang setengah jam. Setengah jam udah ada pak ya. Pagi ini. Berarti semua nanti dapatnya semua bang? Ini ada ukuran dia ya. Oh, perkiraan bang ya. Dari harumnya bang. Oh. Inilah kuncinya juga. Wanginya bang ya. Biar rata gitu kalau ini diaduk pun tidak masalah, dia buahnya tidak hancur kan. Kalau ini kalau aduk kuat kalau udah jadi tambah batu es lagi gitu. Ini jeruk nipis ya bang ya? Nipis. Untuk ukuran satu toples ini. Satu toples. Satu kilo. Itu tergantung airnya. Air. Di mata kar ini air nipis. Air nipisnya ya? Masuk sini di mata kar ini. Biar pas. Rasanya. Biar pas rasanya bang ya. Kalau jeruk ini sih bebas. Bebas bang ya? Ini saat ini mungkin sekitar 4 atau 5 iris ini lah. 4 iris ya bang ya? Karena untuk pewangi aja kali ya. Intinya rasanya di sini. Di jeruk nipisnya ya. Ini kuat babi. Kuat babi. Ini baru kita tambah es. Kurang lebih lah bang.
Ya? Jeli nangka. Jeli nangka ya. Biasanya kan asli buah nangka, Bang ya. Ada nangkanya ada. Ada juga. Ada pakai buah nangka. Diiris ya. Ini apa ya, Bang? Nangka. Ini krimernya lagi, Bang ya. Bawa dua kaleng lagi nih. Hah? Oh, sama dua kaleng emang ya? Susunya dua kaleng. Uh-uh. Susu kental dairy. Kalau lebih kita tetap dikasih air gula, Bang ya? Siap, kasih gelas. Satu gelas, satu gelas. Satu sendokan, Bang ya. Masih gitu, Bang ya, air gulanya, Bang ya. Juga, Bang. Tambah krimer juga ya. Sendok aja nanti coklatnya berubah, Bang ya. Oh. Yang boleh banyak satu aja. Separuh emang ya. Tadi kan separuh-separuh. Nah.
Kalau rame gini bang, sehari berapa cup bang? Sehari mampu berapa cup? 300-an apa lah? 300-400 cup habis bang ya? Tergantung berhasil lah. Nah. Kalau cuaca panas, buat? Buat? Sudah banyak bang. Buka dari jam berapa sih bang? Kalau belum puasa nih bang? Jam 2 bang ya? Tetap masih lepas asar lah. Lepas asar ya? Kalau belum puasa. Nah. Nih bang, kasih air gula bang ya. Dengan harga 6.000-an nih, gelasnya ukuran berapa as nih bang? 22 as bang ya. Ukuran yang gede nih bang ya. Jumbo bang ya. Dengan harga 6.000-an nih teman-teman, murah banget nih teman-teman. Tiga. Sebelah sana bang, teman-teman. Varian mangga bang ya. Satunya? Ini bang. Ini bang. Cappuccino hijau. Bang, kemarin buka usaha gini modalnya berapa sih bang? 1 juta. Modal awalnya kak? Modal bahan bakunya. Oh, bahan bakunya 1 jutaan per hari. Toplesnya mau 125 satu toples aja. Itu kalau belanjaan sih. Hampir habis. Bang, kunci suksesnya buka usahanya apa sih bang? Harus sabar. Sabar bang ya. Apa lagi bang? Tekun bang ya. Dan pastinya puasa tetap dijaga bang ya. Banyak sedekah. Oh gitu bang ya. Ada sedekah bang ya. Udah habis sedekah kan bang ya? Oh. Enggak boleh mahal-mahal. Wah. Itu sistem sedekahnya apa dikasihkan atau dia kita jual beli modal? Dimurahkan, Bang ya. Dari jam berapa tuh, Kak? Ah. 6.000 ya. 8.000 sampai 10.000. 10.000. Ini kebulan puasa belum 6.000-an. Tuh, oke. 6.000, Bang ya. Berarti kalau 6.000 kali 400 kita berapa tuh bang rupiahnya bang? Satu jutaan, kalau dapatnya? 2.400.000 bang ya? Berarti untungnya bisa 100% ya bang ya? Bang,